Oke, suara berjalan sekarang. Suara berjalan kita dah bagi arahan. Arahan sikit supaya kita boleh kawal trafik. Boleh suara berjalan sekarang. Tenang sebentar. Tenang sebentar. Oke. Kita dah bagi arahan ini. Boleh dengan kacau. Oke, saya dah bagi arahan pun orang kita. Boleh? Boleh bantu? Sikit saya akan bagi arahan. Untuk kita teruskan macam kita sudah pun janji dengan polis, kita akan kawal trafik. Jadi semua orang diminta supaya jangan lintas bahagian ini, okey? Jangan lintas beban ini dan kita akan teruskan program. Okey, kita akan naik atas, kita akan teruskan program. Para pihak polis macam kita jadi tadi jangan kacau. Kita akan pastikan keselamatan ini. Kita kerjasama atas beban. Okey, semua orang bergerak ke belakang. Boleh teruskan? Boleh kita teruskan? Okey. Kita memang teratur bukan? Betul. Nah, pihak polis faham itu cukup. Kita memang sekali lagi dengan satu suara. Tolak, tolak. Tolak, tolak. Tolak FDA. Tolak FDA. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan Amerika. Jangan Amerika. Henti, henti. Henti, henti. Henti FDA. Henti FDA. Negara yang merdeka 50 tahun ini akan dijual kepada Amerika. Kita telah nyatakan dengan sangat tegas bahwa kalau pemimpin kita menandatangani FTA, kita akan melancarkan suatu tindakan yang lebih keras daripada ini. Sesungguhnya FTA adalah penjajahan baru. Kita telah menikmati 50 tahun kemerdekaan oleh ibu bapa kita yang terdahulu, bahwa kita telah menumpahkan darah kita untuk mempertahankan tanah air ini dengan hanya satu tanda tangan oleh Perdana Menteri, boleh menjual, boleh menggadai kemerdekaan. Oleh kerana itu, saudara, mari dengan satu suara kita menyatakan pada dia dengan tegas bahwa rakyat akan tolak pemimpin yang menggadaikan maruahnya kepada Amerika. Tolak, 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 tolak FDA, tolak FDA. Suara yang lebih kuat dan lebih lantang kali ini, saudara. Jahanam, 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 jahanam Amerika, jahanam Amerika. Kami memberi amaran kepada kamu bahwa kamu masih meneruskan perundingan dengan FDA. Kita tahu bahwa kamu sudah mengantar para pegawai untuk mengadakan perundingan ini. Walaupun kita sudah diberitahu bahwa Amerika sudah mempertimbangkan untuk meneruskan perundingan ini. Oleh kerana itu, kami memberi rafidah suatu amaran keras. Kalau kamu meneruskan terus perundingan ini, kami bersiarkan pada hari ini bahwa kamu adalah ejen Amerika. Tolak, 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 tolak FDA, tolak FDA. Rafidah, ejen Amerika, ejen Amerika. Rafidah, ejen Amerika, ejen Amerika. Karena pada hari ini kita berimpun, kita mengharapkan semua rakyat yang sedang gairah dengan kemerdekaan 50 tahun tidak akan ada padam. Pekerja kita akan hilang kerja, petani kita akan jadi mangsa, tanah-tanah kita akan diambil oleh golongan korporan. Saudara, kita tidak ada pilihan melainkan kita mesti bantah sekeras-kerasnya. Kita sudah mengadakan demonstrasi di Putrajaya, nampaknya jalan menteri masih tidak mau akur kepada bantahan rakyat. Sekarang kita berada di sini kerana kita ingin menegaskan, ini adalah amaran kita, bahwa dalam suasana 50 tahun kemerdekaan, kita akan pertahankan dengan darah kita sendiri untuk mempertahankan negara ini daripada penjajahan semula. Oleh kerana itu, saudara, untuk kali terakhir, bersama dengan saya dengan suara yang paling lantang, tolak, 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 tolak Amerika, tolak Amerika, jangan, 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 Hola, Amerika! Hola, Amerika! Hola, hola!
merupakan tindakan jahat kerajaan Dola Badawi. Saudara, Dola hari-hari dia tidur. Dola 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 tidur. Dia tak sedar. Kabinet dia, kerajaan dia dah bawa masuk Amerika. Dah suruh jajah rakyat Amerika. Apa arti setara hari sekalian? Kita nak sambut kemerdekaan negara yang ke-50. Tetapi setara, kerajaan kita sanggup untuk berunding dengan Yahudi, dengan Amerika Syarikat untuk jajah lagi rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, kalau perundingan ini berjaya, kesannya kepada peniaga-peniaga kecil, kepada IKS, industri kecil sederhana akan lingkup, akan tutup disebabkan oleh FTA. Kehidupan taraf kehidupan rakyat kita akan semakin meningkat dengan kemasukan Amerika ke dalam negara kita. Selain itu saudara, harga barang, perdagangan, semuanya termasuk ubat-ubatan akan dikuasai oleh mereka dan mereka akan pastikan rakyat akan susah, rakyat akan menderita. Saudara rasa mati sekalian, sebab itu hari ini sebagai satu saudariki, sebagai satu mobilisasi bahawa kita rakyat harus bangkit menyatakan pendirian kita. Untuk hari ini saudara, kita bersatu padu atas semangat cinta ke negara. Tolak, 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 tolak FTA, tolak FTA, tolak, 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 tolak Rafidah, tolak Rafidah, 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 ejen Amerika, ejen Amerika, Rafidah, Rafidah, ejen Amerika, ejen Amerika, AMNO, AMNO, ejen Amerika, ejen Amerika, Barisan Nasional, Barisan Nasional, ejen Amerika, ejen Amerika, rakyat kena tolak AMNO, rakyat kena tolak Barisan Nasional, rakyat kena tolak kerajaan Dola. Kenapa begitu saudara? Solidariti ini, kekuatan ini harus kita terjemahkan bahawa kerajaan ini harus kita tumbangkan, harus kita gulingkan untuk naikkan suara rakyat, untuk pastikan FTA ini akan dibatalkan, FTA ini tidak akan berlaku saudara. Sebab itu kekuatan ini kekuatan rakyat. Kita tak mahu lagi kita dijajah. Tak cukup UMNO dan Barisan Nasional jajah kita. Dia rampas tanah rakyat. Dia robohkan rumah rakyat. Dia robohkan masjid. Dia robohkan kuil dan sebagainya. Tak cukup dari itu. Mereka nak bawa pula Amerika dalam negara untuk terus jajah. Rakyat miskin akan tertindas. Pekerja akan hilang pekerjaan. Tuan-tuan dan semati sekalian, bersatulah kita untuk tentang Barisan Nasional supaya FTA ini tidak akan dilaksanakan. Tolak, 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 tolak BN, tolak BN, tolak, 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 tolak FTA, tolak FTA, tolak, 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 tolak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi, reformasi, dan nyawa kita. Perjanjian FTA ini adalah penipuan. Menyebabkan ramai pemetik, pesakit kanser dan lain-lain tidak mampu membeli ubat baru. Kerana pihak Amerika Syarikat membeli perlindungan syarikat ubat untuk memancarkan simptom. Jadi